Semalam, PDRM dan ATM telah mengadakan sebanyak 820 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 369,106 kenderaan. Sebanyak 42,482 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 6,856 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menangkap 1,174 individu berbanding dengan 1,111 individu pada hari sebelumnya kerana engkar PKP, yang merangkumi 1,012 individu yang direman dan 162 individu diberikan jaminan polis. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP sehingga semalam adalah seramai 15,924 orang. Saya sekali lagi ingin mengingatkan orang ramai bahawa PKP masih berjalan seperti biasa tanpa sebarang kelonggaran. Jadi sebab itulah saya mengingatkan supaya terus patuh kepada setiap arahan yang dikeluarkan. Sebab saya nampak macam dah ada dah macam relax sikit. Seolah-olah dah habis dah PKP ni. Ramai yang dah keluar dan sebagainya. Jadi saya nak ingatkan sekali lagi, pihak polis akan meneruskan tangkapan kerana seperti yang saya sebutkan, di tahap ketiga ini, PKP ketiga, tindakan yang keras dan tegas akan terus diambil.